Program Profesi Insinyur atau PPI Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta kembali menggelar Sumpah Profesi Insinyur Angkatan 7 dan Kuliah Umum Keinsinyuran dengan tema Peningkatan Profesionalisme Insinyur Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Muhammad Jasman Kampus 1 UMS. MTPSD Insinyur Profesional Madya. Dalam laporan Ketua Prodi Program Profesi Insinyur UMS Agung Setyo Darmawan mengucapkan selamat kepada 32 wisudawan yang mengikuti pengangkatan sumpah profesi insinyur. Secara offline, kemudian yang hadir secara jumlah wisudawan saat ini itu adalah 32 wisudawan. Kemudian yang hadir itu adalah 27 ya, yang hadir secara offline, kemudian yang hadir secara online itu ada 5. Kemudian wisudawan itu terdiri dari praktisi, itu ada 11 mahasiswa dan akademisi ada 21 mahasiswa. Nah yang terjauh ini ada yang dari Halmahera Selatan ya, ada juga yang dari Gorontalo, kemudian IP itu antara 3 sampai 4 ya. Agung mengungkapkan bahwa mahasiswa PPI telah mengalami proses rekognisi, konversi pengalaman sesuai dengan kurikulum yang ada. Hal ini berkaitan dengan penjaminan mutu dan kompetensi dari seorang insinyur. Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Anif menjelaskan bahwa dulu insinyur adalah predikat. Namun sekarang insinyur adalah pengakuan profesi atau keahlian seseorang. Sofyan Anif juga menyampaikan ada 6 program studi di Fakultas Teknik yang semuanya sudah terakreditasi unggul dan internasional. Saya selalu merenung ini. Kadang-kadang kita itu, bukan kadang-kadang, memang sebagai seorang pimpinan, baik rektor, kemudian dekan, dan kaprodi, itu selalu berpikir bagaimana agar prodi yang dipimpin itu bisa mendapatkan akreditasi unggul, itu pasti itu. Di samping sebagai tolok ukur ya, yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk melihat kualitas prodi itu sendiri, tapi sebetulnya lebih daripada itu kita juga kepingin mendapatkan penghargaan dari masyarakat luas, masyarakat eksternal, bahkan masyarakat yang tentunya punya putra yang mau bergabung di UMS. Maka kami di UMS ya, beberapa teman wakil rektor saya ajak untuk berdiskusi. Bagaimana kalau misalnya sebutan prodi-prodi yang unggul itu kita justifikasi yang lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar formalitas dengan kuantitatif angka skor itu, tapi keberadaan unggul itu bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, bahkan oleh bangsa dan negara. Diperkuat oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia Bambang Guritno, ia menyampaikan bahwa dalam pidato Rektor UMS tadi sangat menggugah para insinyur dan semoga bisa dipahami dengan baik. Menurutnya, dengan dilantiknya para insinyur dapat menambah jumlah insinyur yang ada di Indonesia, yang akan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing global. Jadi hari ini kita sudah menyaksikan dan melaksanakan wisuda dari insinyur yang dihasilkan dari program studi program profesi insinyur UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan dilantiknya para insinyur ini akan menambah jumlah insinyur di Indonesia yang dihasilkan, dan tentunya banyak hal-hal yang kita sampaikan tadi baik melalui sambutan maupun dari kuliah umum ya, bahwa kita harus mendorong lahirnya insinyur-insinyur, SDM insinyur yang unggul, yang kompeten dan berdaya saing ya, karena tantangan kita ke depan masih sangat besar, dan kita mengharapkan juga
UMS juga meningkatkan jumlah kepesertaan maupun kualitas keinsinyuran yang dihasilkannya. Saya yakin karena kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh UMS itu cukup besar ya. Saya yakin akan banyak bisa merekrut calon-calon insinyur yang akan nanti bisa memperkaya khasanah insinyuran di Indonesia ya. Saya kira itu ya. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.